cerita tentang Wahsy. Kenal Wahsy? Wahsy ni di zaman Nabi, dia bunuh Saidina Hamzah. Saidina Hamzah ni pakcik Rasulullah, pakcik Nabi. Dia bunuh Saidina Hamzah. Saidina Hamzah pakcik Nabi, pakcik yang Nabi sayang sangat. Sebab Saidina Hamzah banyak membela dan mempertahankan Nabi. Bila Nabi, apa nama, pakcik Nabi dibunuh, Nabi tak nak tengok muka Wahsy kerana dia sakit. Nah, bila terpandang muka Wahsy, teringat Saidina Hamzah dibunuh oleh dia. Sehinggalah berlakunya Fathul Mekah, pembukaan kota Mekah. Bila berlaku pembukaan kota Mekah, ramailah penduduk-penduduk di Mekah masuk Islam, memeluk Islam. Termasuk Wahsy, dia nak masuk Islam. Nabi pun utus surat pada dia, "Wahai Wahsy, masuklah Islam. Kamu akan selamat, kamu akan dapat syurga Allah." Kemudian Wahsy kata, "Ya Muhammad, dulu masa aku dalam keadaan kafir, kau kata aku ni ahli neraka, dibakar oleh Tuhan nanti dalam api. Tapi sekarang kamu ajak aku masuk Islam dan kamu janjikan aku syurga, janjikan aku keamanan, kebaikan. Aku tak faham," dia kata. "Ada dalil tak? Ada bukti tak Tuhan cakap macam tu?" Nah, Nabi terdiam. Sehinggalah Allah turunkan wahyu pada Nabi. Ayat dia, "Kul ya ibadi la taqnatu mir rahmatillah." Kul, katakanlah wahai Muhammad. Allah turun ayat ni, asbabun nuzulnya, Allah turun ayat ni, Allah suruh Nabi kata ke Wahsy. Allah kata, apa Allah kata? "Ya ibadi." Apa maksud "ya ibadi"? Kalau kita ngaji ilmu bahasa Arab, "ya ibadi" tu wahai hambaku, dengan nada yang lembut. Allah panggil Wahsy, sedang Wahsy waktu tu kafir lagi, belum masuk Islam lagi. Tapi Allah kata, "Wahai hambaku, la taqnatu mir rahmatillah, janganlah kamu putus asa dari rahmat Allah, dari rahmat aku." Nah, sebab tu saya kata, sebelum sempat kita kasih pada Allah, Allah terlebih lagi kasih kepada kita. Tinggal lagi kita tu. Bilakah nak betul-betul kasihnya kepada Tuhan, harapnya kepada Tuhan? Yang inilah yang disebut oleh Tuan Syekh kita, supaya memperingatkan kita, kedudukan kita, mana pun kita pergi, tinggi melangit mana pun jawatan dan pangkat kita, ingatlah kita tetap di bawah kekuasaan Tuhan kita.